Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diharap saudara sedang bergembira mengikuti malam anugerah ini sebagaimana kami, Sarimah dan saya, bergembira diundang untuk menyampaikan anugerah pelakon wanita popular. Tak begitu, Sarimah? Tak begitu? Ya. Ada apa pun nak cakap pada penonton kita sebelum kita bermula? Macam mana ya? Kita ni dah berkenalan, dah berjumpa lama tapi tak pernah berlakon bersama, ya? Belum lagi ditakdirkan lah. InsyaAllah tahun ini, tahun melawat Malaysia, kita buat uda dan dara dah tua. Okey. Kita akan menyampaikan anugerah pelakon wanita popular. Ada 5 seniwati yang telah dicalonkan. Boleh saya baca, Kamal? Dan mereka ialah seniwati-seniwati yang telah dicalonkan. Mana monitor, eh? Buat apa heboh-heboh, sayang? Oh, depan ni. Elias Boone. Rencana Mei yang kedua. Dan juga masuk tong sampah. Ialah mengenai Lisa dan Abang. Habis macam mana Abang Mion? Nur Leda Ahmad. Atau kau ni? Di rumah. Masalah pengkau buka hati ada. Raja Nur Baizura. Aku mengejar kesempatan begini. Rubiah Superman. Rambut tebal, besar, cantik. Sparrow. Dan Susan Lancaster. Permission. Tapi sekarang sini. Ini tak berhenti. Dari dia. Saya baca pemenangnya. Silakanlah. Okay. 5 wanita handalan, siapa memenang anugerah? Okey. Pemenangnya ialah Nurlida Ahmad. Ucapkan banyak-banyak terima kasih pada peminat-peminat aku ini untuk kemenangan ini dan juga kepada penaja untuk malam ini, Salem, Berita Harian, RTM, kerana memberi penghormatan pada kami, orang seni. Terima kasih.